Sob, rajin amat bersih-bersihnya. Sekalian tolong bersihin kamar Otan bisa? Otan bercanda loh. Jadi sebenarnya si Papa Angsa ini bukan lagi bersih-bersih. Saat si Mama Angsa Hitam mengeram, si Papa Angsa bertugas untuk membuat sarang. Ia mengumpulkan jerami dan sisa-sisa bulunya yang rontok. Satu persatu jerami ini dikumpulkan dulu seperti ini. Kirain mau langsung digiring ke kandang. Kok malah dipindahin lagi tumpukannya jeraminya, Sob? Ya ampun, Sob. Lama banget ya. Otan sampai ngantuk nih nungguinnya. Padahal posisi tumpukan jerami tadi sudah dekat sama sarangnya. Sekarang jadi makin jauh, kan? Nah, akhirnya setelah 3 kali pindahin tumpukan jerami, sampai juga jeraminya di dekat kandang. Sobat Otan ini kemudian akan menyusunnya di dalam sarang teman. Cakep!